Kalau dalam bahasa Melayu, sungai kabuh. Sungai kabuh. Terus, sungai komunisme itu sungai, sungai ada kabuhnya, ini yang di kelas tadi. Ini ya, coba. Itu kalau terjemah dengan bahasa aja, komunisme. Mana sekolah tahu? Ya, itu dari dasar. Alhamdulillah, hari ini atas perjuangan orang-orang tua kami, hari ini sudah tiba di tangan kami sebagai generasi-generasi penerus, Pak. Generasi-generasi penerus ini untuk mempertahankan perjuangan daripada orang tua kami sampai hari detik darah sampai hari ini. Tujuan apa? Untuk membangun kesatuan, persatuan lahirnya di antara kami istrinya di Desa Kunsuko, Kecamatan Simpang Kabupaten Bilen, Provinsi. Itu hanya. Tapi sedikit Pak saya uraikan tentang peristiwa. Karena di Aceh begitu merdeka negara Republik Indonesia ini, lahirlah konflik di Aceh. Peperangan orang Aceh dengan antara negara Republik Indonesia. Bukan sebenarnya bukan ingin berpecah belah. Tujuannya mungkin kurang keadilan. Kurang memperhatikan kami di sini. Apalagi kalau kami di pinggir-pinggir gunung kayak ini. Mungkin tidak nampak sama pemerintah. Mungkin itu masih pandangan daripada pemerintah adalah burung sukup ini hutan besar. Rimba Allah. Tidak ada manusia di sini. Jadi dengan ini, mudah-mudahan itulah lahirnya pemerintah. Lahirnya pemerintah, GPK, AM, GPK, GAM. Sampai sekarang, cuma harapan kita semua, harapan kami, harapan saya sebagai pemerintah desa hari ini, Aceh sekarang sudah damai, Pak. Kami sangat bangga sekali antara pemerintah Republik Indonesia dengan saya, dengan kami di sini dari se-provinsi Aceh, bangsa Aceh hari ini. Khususnya saya berbicara di desa kampung Kunsuko, hidupnya damai, tentram, abadi, bahagia akan ke depan, makmur. Dengan itu harapan kami kepada Bapak, kali ini saya menjadi pemerintah baru 3 tahun. Baru 3 tahun dari tanggal 19 bulan 2 2016 baru saya menjabat jadi sebagai menjadi pemerintah desa di Kunsuko. Tujuan visi dan misi saya adalah membangun desa ini, Pak, rencananya. Membangun suatu perubahan desa ini, Pak, rencananya. Berubah nasib kami. Jangan seperti dulu lagi. Kami akan menjadi sebagai rakyat-rakyat seperti manusia-manusia yang lain. Seperti provinsi-provinsi yang lain, seperti saudara-saudara kita yang sudah mewah hidupnya. Ini harapan saya, Pak. Membangun saudara-saudara di sini, ini tujuan kita. Bersatu dengan NKRI, bukan bersusah. Ini tujuan dari keadilan. Lahirnya satu keadilan kepada kami. Cuman alhamdulillah, Pak, dengan berkat perjuangan hari ini, Bapak pemerintah kami dari Kecamatan Simpang Pelar dulu, Bapak Camat Pak ini, Pak, serta Bapak Sejam yang kami cinta ini, dulu Bapak Sejam hari ini sudah menjadi orang tua kami di Simpang Pelar. Hari ini Bapak daripada pemerintah Kecamatan Simpang Pelar sampai Kabupaten Bilun, sampai Republik Indonesia hari ini sudah melihat, sudah memantau kami, sudah mengetahui di mana Kunsuko, di mana kampung Sungai Kabuh ini, Pak. Sudah melihat ini. Alhamdulillah hari ini kami sangat bangga sekali, sangat terharu sekali, Pak. Alhamdulillah, syukur kepada Allah, mengucapkan terima kasih kepada Bapak semua hari ini. Dengan adanya dukungan program daripada Bapak pemerintah beserta lahirnya program daripada program Kompa, alhamdulillah Bapak Riki, selamat datang, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak, atas perjuangan kami, Bapak, kepada kami di sini. Sudah melihat kami di sini yang kampung yang sangat tertinggal. Bapak Marbawi lagi. Alhamdulillah. Tidak pada suara-suara saya yang lain. Juga kepada Ibu Murni. Tidak menahan lelah menghadapi kampung Kunsuko ini, Pak. Siang malam, Pak, ini Bapak ini. Sampai saya tanya, kan? Suaminya sudah ada. Karena saya mencari di sini, Pak. Itulah perjuangan dari gerak, dari Bapak Kompa. Alhamdulillah kami sangat bangga sekali. Tujuannya tidak ada lain, tidak ada bukan untuk membangun suatu rencana pelayanan dasar
untuk membangun satu pelayanan dasar tentang agendu, administrasi tentang kependudukan, pendidikan, kesehatan dan yang utama sekali yang sangat membutuhkan kami hari ini adalah tentang air bersih. Ini yang kami sangat karena bisa belum cukup Pak, tinggalnya di perut kita jadi sungai Anoto. Ini satu dusun Jasime. Satu dusun ini dusun Jasime. Dulu orang pakai jerigen Pak, pakai drum, pikul jalan kaki 1 kilo Pak dari sana bawa naik air itu ke sini. Itu untuk air minum Pak. Kalau malam, kalau berbicara kita malam gitu begitulah. Kadang-kadang ada yang tidak mandi Pak. Iya. Di mana mau ambil airnya? Paling-paling tayamum kan? Kalau bahasa Arab ambil debu. Tidak punya air. Air minum. Sedih sekali Pak. Sedih sekali. Alhamdulillah mulai tahun 2016 dengan patungan daripada Bapak semua. Alhamdulillah daripada program Pempat Gerak, daripada hubungan Bapak kami dari Pamsimas hari ini. Alhamdulillah Pak. Syukur kepada Allah kami sudah datang ke dusun ini. Yang pertama di dusun Jasime. Hari ini masyarakat kami di dusun Jasime ini air ya Pak sudah masuk rumah. Sudah masuk rumah. Alhamdulillah. Di dusun Jasime. Tetapi Pak tidak turun semua. Baru 40% baru dusun ini. Desa kampung belum cukup Pak punya dusun tempat. Ini yang paling bukit. Karena ini kami antar air ini dari sini ke sana 5 kilo Pak ini. Kami dari pipa ini dari 5 kilo di sana. Jauh Pak. Alhamdulillah hari ini sudah sampai di dusun Jasime. Sudah masyarakat sudah. Tapi harapan kami Pak, ini yang tercatat di kampung tersebut luas wilayah Pak, kalau berbahasa kami itu kami sebut perkebunan luas sekali sampai ke enam ria. Tetapi yang kami sebut perkampungan cuma 870 hektar itu pekarangan kampung hektar. 870 hektar itu pekarangan kampung. Dalam Gunung Sukup ini kami tersedia satu pendidikan sekolah SD 4 Gunung Sukup Kecamatan Sukup. Di kampung Gunung Sukup ini ada tersedia satu pustu kesehatan. Alhamdulillah sekarang sangat aktif. Terima kasih Bapak dari Bapak Puskesmas. Apalagi Bapak Kepala yang baru Pak ini alhamdulillah mungkin baru sekali atau kali ini naik. Berapa kali Pak sudah ke? Sebelum saya langsung ke Pustu. Langsung ke Subang. Dua kali. Bapak terus memantau ini Pustu ya Pak. Harapan kami kesehatan ini luar biasa. Mudah-mudahan Pustu Pak sangat berjalan. Sangat berjalan. Aktif. Tugasnya orang yang Pak ada saran bawa Bapak ini. Silahkan untuk apa namanya itu bidang-bidang itu selalu aktif dalam menjaga kesehatan. Dan di dalam kampung Pustu Pak ada tersedia satu juga PAUD gedung TK cuma sederhana karena satu tersedia gedung TK IPA tentang yang kita bangun dari infrastruktur desa kampung Pustu. Cuman ini PAUD ini sudah ada dulu dari swasta tapi kita dukung program ini karena kita di kampung Pustu adalah di sini dua Pak, satu desa Rendana, satu Pustu. Di desa Pustu kita bangun satu TK yang sudah dulu karena tidak seberapa ramai anak muda. Mungkin kami kerjasama dengan pemerintah swasta dengan desa kampung Pustu. Alhamdulillah sekarang sudah berjalan. Jadi yang sudah punya kita masuk ke dalam perbahasa masyarakat yang sudah memiliki air bersih Pak, 50 kakak. Kalau disebut jiwa 545 jiwa orang yang sudah merasakan air minum. Dari bantuan Bapak, alhamdulillah hari ini masyarakat sedang berumah-rumah.
sanitasi WC, sanitasi cuman yang sudah baru ada 42 WC, 42 ada. Kalau jiwanya cuma 210 jiwa yang baru punya sanitasi WC. Masih banyak Pak, kalau dibandingkan dengan kakak kami 145 kakak, masih banyak. Banyak sekali 103 kakak ini belum terpul, belum sampai habis. Harapan kami Pak kepada Bapak semua, saya sebagai pemerintah desa yang sudah menjabat 3 tahun Pak, harapan kami, harapan saya, harapan kami semua, harapan Bapak semua kepada kami yang telah membantu kami hari ini, yang sudah ada keberhasilan kami hari ini. Alhamdulillah desa Pemusuh Bapak sudah memantau sampai seluruh Indonesia, sampai malah ke luar negeri. Mudah-mudahan akan ke depan Pak. Mohon kami, saya sebagai pemerintah desa atas nama Amal, kami mohon bantuan selanjutnya Pak untuk membangun seterusnya apapun kekurangan. Yang pertama di bidang air bersih, yang kedua di bidang akmindo, tentang adminas pendidikan kesehatan dan termasuk di bidang ekonomi pertanian. Kami hidup di sini Pak, semua kami masyarakat umumnya petani. Kalau Bapak tanya berapa di sini sarjana? Dan ada beda Pak sederajat Pak. Jadi SDM kami pun di sini sangat tinggi Pak. Jadi oleh karena itu Pak, mohon bantuan ilmunya kepada kami semua, bantuan di bidang kesehatan, di bidang pendidikan, yang pertama sekali khusus kepada air bersih, air minum kepada kami, biar kami sehat, bahagia, hidup aman, abadi, mandiri, makmur. Mana benda airnya Pak, kemurah itu kan cocok ni lembu yang lain. Kami pada urat tu lagi benar. Dan pada bagian Pak akan kami bina, akan kami jaga, akan kami ayumi dengan sekuat tenaga saya, karena pada waktu pemerintah desa memang terbatas Pak. Kalau rakyat masyarakat dipakai, berlanjut bertahan. Saya ini baru menjabat 3 tahun. Buatlah Bapak alhamdulillah yang saya usahakan, jiwa raga saya mengorbankan. Karena mengingat jasa perjuangan kami dulu mempertahankan NKRI, pemerintah hari ini memantau kami. Paling-paling Pak, yang pertama dulu kan, ini mobil satu pun enggak ada di desa kampung pun cukup Pak. Mobil pribadi yang listrik pribadi paling-paling kereta dua. Itu pun pribadi Pak. Kalau dibandingkan dengan daerah-daerah Bapak di sana, mobil sudah mewah. Mungkin satu ada satu rumah sudah 55 Pak. Harapan saya Pak, bagaimana Bapak nanti Bapak mengimpor satu ke saya Pak. Kepala desa gratis Pak. Jadi sebagai kenangan nanti terima kasih Pak. Alhamdulillah apapun yang sudah saya paparkan, mungkin banyak Pak kesalahan dalam bahasa dari saya, karena orang gunung Pak, bahasanya keras, tidak ketimbang. Itulah yang pertama sekali, sekali lagi saya minta maaf Bapak semuanya. Harapan kami sekali lagi Pak, bantuan yang sudah Bapak berikan kepada kami, kami jaga sama-sama, kami bangun sama-sama, kami pertahankan sama-sama. Yang kedua Pak, mohon Bapak lanjutkan program ini, jangan sempat terundur, harus melanjutkan lagi, lanjutkan lagi. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memong. Jadi
gagu siapa ya? Tadi temannya atau bapak wakil duta besar? Saya belajar dari anak. Saya lihat apa yang anak lakukan dan saya tiru ya. Caranya yang bagus sekali untuk masa depan saya. Nanti kalau cuci tangan terus bisa cuci tangan.